Syaf, Syaf lihat aku, Syaf. Syafira. Please kasih aku waktu. Aku mau bicara sama kamu sebentar aja. Syaf. Syaf, aku tahu aku salah. Aku minta maaf sama kamu, tapi aku gak bisa didiemin sama kamu kayak gini, Syaf. Aku mohon, aku siap kalaupun aku harus dipenjara, apapun konsekuensinya. Tapi aku minta tolong sama kamu, tolong jangan diemin aku, Syaf. Syaf, lihat aku, Syaf. Syaf. Saya semua kebetulan sekarang ada di kamar. Kalau mau di penjara, kita tinggal angkat aja apa yang dia omongin tadi sebagai bukti. Di sini kamu yang paling menderita, sayang. Kamu kehilangan anak kamu, begitu juga aku. Akan ikutin apapun keputusan kamu, Syaf. Apapun. Oke. Okay. Aku bakal bikin keputusan. Dengan berat hati aku bakal bikin keputusan. Aku gak boleh terpengaruh. Aku harus terus jalan. Enggak. Aku gak boleh hanyut dan terbawa perasaan aku ke Dania. Tatapan yang kuat dan aku sangat ngerasain apa yang diinginkan Dania. Keputusan aku adalah aku gak bakal penjarain kamu, Dan. Sam, kamu yakin? Kamu bebasin aku, Syaf. Syaf, kamu bebasin aku. Karena aku ingat kebersamaan kita. Karena aku ingat kita bersaudara. Karena aku ingat itu. Syaf, makasih, Syaf. Makasih udah ingat aku sebagai kakak kamu.
ada tapinya. Kita cukup berurusan sebagai saudara. Dan mulai sekarang, aku gak mau berurusan sama kamu lagi. Chef. Chef, maksudnya apa kamu ngomong kayak gitu, Chef? Dan ikatan persaudaraan kita putus. Kamu ketinggalan episode terbaru di Antara Dua Cinta. Tenang aja, kamu sekarang masih bisa nonton di channel CTV di video. Download aplikasi video sekarang.